Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, tentunya sambil menemani istirahat kalian, Mimin ada vitamin Lober dari Leslar Family Special Lebaran di Cianjur. Untuk unggahan pertama, ada unggahan terbaru nih dari Instagramnya Bunda Lesti Kejora ya. Di sini terlihat Selfox sama Abang L. Saat difoto, Abang L malah asik ngupil nih guys. Semua para fans dan netizen selfoknya sama Abang L. Temanya si Kasep asik ngupil. Kemudian di sini juga Bunda Lesti Kejora mengunggah beberapa foto spesial ya. A moment spesial Lebaran kedua di Cianjur bersama keluarga tercinta. Kemudian juga banyak banget nih yang bilang alhamdulillah syukur ya, Leslar hari pertama lebarannya di Bintaro, kemudian hari lebaran keduanya di Cianjur. Ini definisi adil ya. Di sini juga banyak yang memberikan pujian terhadap Leslar yang mengutamakan keluarga. Kemudian untuk kabar selanjutnya, ada unggahan dari Bunda Lesti dan Papa Rizky Billar yang kompak mengucapkan terima kasih banyak buat Papi Putra Siregar yang memberikan THR kepada Leslar. Yang pertama, Bunda Lesti Kejora mengunggah postingan di story-nya, alhamdulillah ya dapat THR dari Papi Putra Siregar. Ini nominalnya gede banget guys, nolnya pun banyak ya. Ini fantastis banget guys. Banyak yang menerka kalau Papi Putra Siregar memberikan THR kepada Leslar ini senilai 100 jutaan ya. Dan tidak hanya Lesti Kejora, Rizky Billar pun diberikan THR oleh Papi Putra Siregar dengan nominal yang sama. Masya Allah, terima kasih buat Papi Putra Siregar atas THR-nya. Mudah-mudahan rezekinya diganti Allah berkali lipat. Amin ya Rabbal Alamin. Ada komentar langsung dari Kak Rosa ya, atau Kak Ros, alhamdulillah nih dapat THR rezeki anak soleh dan soleha ya. Angka nolnya banyak banget. Bisa jadi ini 100 jutaan guys. Soalnya ini nolnya banyak banget ya para sahabat. Semoga diganti rezekinya Papi Putra Siregar oleh Allah berkali-kali lipat. Kemudian juga fans banyak banget yang minta THR juga ke Papa Rizky Billar. Aku juga mau dong Papa Billar THR-nya. Ini kan tanggal 24 nih spesial. Pastinya pengen banget dapat THR vlog no cut no edit spesial Lebaran di Cianjur. Kemudian Papa Rizky Billar pun mengunggah kembali di story-nya. Oke deh, kuis boleh deh satu, katanya pertanyaan yang bisa dijawab dengan tepat dan benar serta beruntung akan ada hadiah 250.000. Pertanyaan pertama, jika dibutuhkan waktu 10 menit untuk merebus satu butir telur,
beberapa waktu yang diperlukan untuk merebus 5 butir telur. Dan sudah ada yang bisa jawab nih guys, waktunya 10 menit ya, karena 5 telur bersamaan direbus. Langsung dapat 250.000 nih. Untuk yang kedua, pertanyaan kedua nih, sebutkan nama dan dari daerah manakah beliau berasal, serta apa bentuk sumbangsi yang pernah beliau berikan kepada salah satu peninggalan penting yang ada di Jakarta. Kalau yang sudah tahu jawabannya, tulis di feed-nya Papa Bilar ya, di story-nya atau DM Papa Bilar nih. Mudah-mudahan beruntung. Kemudian pertanyaan ketiga, di film apa dan tahun berapa nih dia memenangkan piala Oscar pertamanya? Dan akan ada tebak penyanyi dan judul lagu. Kalian pantengin terus story-nya Rizky Bilar ya. Mudah-mudahan beruntung dapat THR dari Papa Bilar. Kemudian untuk kabar selanjutnya datang dari Abang L. Di sini terlihat Abang L udah pinter banget. Udah bisa disuruh sama Papa Bilar buat charger HP papahnya nih guys. Umur segini udah pinter banget ya. Tuh lihat guys, saat Abang L disuruh sama Papa B untuk colokin charger ke HP papahnya, langsung dilakukan oleh Abang L ya. Dan hasilnya keren banget. Abang L udah bisa dan pinter banget. Pas saat selesai nih chargerin HP, langsung tepuk tangan ya. Ini merupakan kabar gembira untuk kita semuanya. Dan pastinya perkembangan Abang L semakin aktif dan semakin pintar tentunya. Setelah itu Abang L diperkenalkan oleh Papa Bilar untuk melihat lukisan dari Papa Bilar dan Bunda Lesti ya. Ini perpaduan Naruto dan Hello Kitty pastinya. Abang L sampai bingung nih, kok Hello Kitty-nya seperti ini ya. Antara percaya atau tidak nih, Hello Kitty versus Naruto membuat Abang L nangis nih guys. Saat Abang L melihat lukisan di kamarnya Bunda, banyak banget Hello Kitty dan Naruto ya. Kemudian tidak hanya Ayah Kejora mengunggah postingan Abang L, ada juga Bunda Lesti Kejora yang mengunggah postingan keluarga tercinta. Keluarga yang sangat harmonis, keluarga yang utuh ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu barokah terus. Amin ya Rabbal Alamin. Ini definisi vitamin gak ada obat ya. Karena vitamin Lestar selalu ditunggu oleh warga Konoha. Dikasih vitamin seperti ini rasanya adem banget. Apalagi outfitnya Leslar jotol ya, makin adem. Kemudian juga salfok sama pentolnya Abang L udah ganti nih, samaan dengan bajunya juga jotol ya. Dan beberapa hari ini gak nongol, rasanya Abang L ini semakin pintar saja. Boleh dong bang, HP onti lobet tapi sekarang udah penuh, lihat Abang L. Kemudian tak lupa juga nih, unggahan terbaru dari Bunda Lesti Kejora langsung tuai pujian. Akhirnya Bunda Lesti Kejora ingat paspor juga ya. Foto Abang L lucu banget saat ngupil nih. Foto bertiga yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga Konoha dan para fans ya, dari 2 hari kemarin akhirnya diposting juga. Katanya Bunda Lesti Kejora gak lupa lagi nih pasportnya ya, langsung diunggah, bahkan luber banget vitamin malam hari ini. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan, day 2 Idul Fitri, ini hari kedua Idul Fitri, love-love ya. Masya Allah dengan dua jagoan Bunda Lesti. Langsung banjir komentar dan doa pastinya untuk Leslar family. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan
kebahagiaan. Satu kata untuk foto ini, yuk tulis di kolom komentar. Pasti ini vitamin versi lengkap dari Lesti dan Rizky Billar. Vitaminnya bukan hanya satu ya bun, vitaminnya saking banyaknya meluber jadinya. Doa terbaik di tanggal yang baik pula nih, Happy Moon Siri Leslar ya, dikasih vitamin luber malam hari ini spesial tanggal 24. Mudah-mudahan ada vlog no cut no edit spesial lebaran dari Leslar ya. Oke para sahabat, sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.